No, apa setelah kemarin di timnas terus sekarang ke timnas U23 gimana? Ya, gimana lagi ya? Udah ya, alhamdulillah sih bersyukur dapat panggilan lagi, dan juga ini kita ada target besar di U23, jadi saya dan tim kita semua fokus buat kejar target itu sih. Dan kalau kondisi sendiri gimana sih pas kemarin sempat? Kondisi sih alhamdulillah udah 90% ya, karena sebelum berangkat ke sini sih ada intrik dulu sama tim sama PSSI, karena saya harus ada apa ya, kayak data buat set ready to play gitu, kayak buat kembali ke lapangan 100% gitu. Jadi sebenarnya tesnya tuh sekarang, jadi saya ya besok harus mengikuti kayak ujian tes medis dulu di Dubai nanti. Lo lihat lawan-lawan di grup A gimana? Biasa aja sih, yang penting saya ngikuti taktik, kita semua ngikuti taktik ke pelatihan. Saya yakin kok anak-anak bisa. Kan bakal ketemu Australia lagi dengan anak juniornya, bagaimana? Udah pengen bahas dendam atau gimana? Nggak ada, nanti mungkin ya target kita sama kok Mas, pasti lolos ke 4 besar atau enggak kita mau ke Paris untuk Olimpiade. Dok, ini kan baru pertama kali Indonesia main di U23 Piala Asia, terus targetnya itu semifinal gitu, kamu rasa ini beban berat nggak sih? Enggak, biasa aja, karena Nana yakin bisa kok, jadi doain aja semua, pasti kita usahakan yang terbaik buat di U23 ini. Dari ketiga tim yang satu grup ini di grup A, menurut kamu yang paling berat yang mana sih? Nggak tahu sih Mbak, belum pernah lihat ya U23 ya, karena ya nanti aja semoga kita bisa lewatin itu. Okay. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.